Re. Ya. Yuk, langsung aja. Ayo, Pak. Bu. Kamu punya masker enggak? Punya. Ah, pakai masker loh. Masih enggak pikiran. Lama enggak nunggu Om tadi? Enggak. Kata mama kamu enggak tidur kemarin. Kamu warna yang mana, Ri? Warna ini. Sama kan? Sepeda apa namanya ini, Bang? DSB meter. DSB? DSB. Mantap, Nek. Ri, sebutkan 5 nama ikan biar dapat sepeda lagi. Channel gua Ego Andreno. Nah, teman-teman, jadi di vlog kali ini kita mau datang lagi ke rumahnya Adek Fahri. Nah, yang belum tahu Adek Fahri, cek videonya part 1 sampai part 4 di kolom komentar, teman-teman. Nah, jadi rencananya hari ini tuh kita mau kasih sesuatu, kita mau kasih surprise buat si Adek Fahri. Nah, jadi buat teman-teman harus tonton video ini sampai selesai dan dukung terus channel kita dengan cara like, comment, share dan subscribe, karena subscribe itu gratis, teman-teman. So, ikutin vlog hari ini. Let's go. Oke, okay guys, jadi kita udah sampai depan Mardek Fahri, yuk. Hey. Oke, okay guys. Re. Ya, Pak. Yuk, langsung aja. Oke, Pak. Bu. Kamu punya masker gak? Ah, pakai masker loh. Yuk. Ini guys si Fahri. Jadi hari ini kita mau kemana kita, Re? Dia mau itu, teman-teman, jadi YouTuber juga. Jadi ayo kita ikut dulu lah hari ini. Oke, teman-teman, jadi kita tarik juga di bareng Fahri ini. Jadi hari ini kita mau beli sesuatu buat Fahri. Beli apa, Ri? Terserah. Kamu maunya apa? Terserah, Om. Waduh, terserah katanya, guys. Kita mau beli sepeda buat si Fahri, oke? Okay? Mau nggak sepeda baru? Mau. Yuk, gas. Tadi kamu sekolah nggak? Enggak. Les. Les. Sampai jam berapa? Sampai tengah 9. Lama nggak nunggu Om tadi? Enggak. Kata mama kamu nggak tidur kemarin? Kenapa nggak tidur? Hah? Nungguin Om? Oh iya ya. Oke, guys, jadi kita udah mau nyampai nih. Udah mau nyampai di tempat beli sepedanya. Ini di Pasar Klender, teman-teman. Pasar Klender, Jakarta Timur. Mantap. Sini. Oke, siap. Oke, guys, jadi kita mau beli sepeda dulu. Ini udah nyampe di tempatnya nih, guys. Yuk. Mau beli sepeda? Yang begini berapa? Cocok kan, Ri? Pas nggak? Cobain dulu. Kamu mau warna yang mana, Ri? Warna ini? Sama kan? Oke. Coba kamu naikin dulu. Pas nggak? Pas. Udah, ini aja ya. Oke, guys, kita udah dapat
sepedanya yang ini aja warna putih nih. Ntar kamu itu ya, kan kita bawa motor guys, mau naruh di atas motor gak bisa nih, berhubung jarak kita dekat gak apa-apa, jadi kamu naikin ya, ntar kita iringin dari belakang. Mari kamu bayarin, kasih orangnya. Oke teman-teman, si Fahri mau bayarin dulu, ntar kamu bayarin ke situ ya. Ya udah tunggu sini lo. Free. Di simpang jalan baru jalan tunggu pembali jalan-jalan. Sepeda apa namanya ini bang? DSB. DSB Winter. DSB? Winter. DSB. Mantap nih. Wah. Nah. Ayo bawa buka, tar aja kita unboxing gitu. Yuk bawa, kasih ya bu. Bisa nggak? Bisa. Mantap guys. Ini karena kita tuh apa ya namanya, kita bawa motor nggak bisa bawa lo atas itu. Kamu bisa kan? Nggak capek nanti bawa ini. Enggak. Ini jangan buang sini ini. Sampah. Oke guys, jadi kita mau langsung aja pulang. Habis ini kita mau ajak Fahri ke satu tempat lagi. Yuk Fir, langsung aja ya, kamu duluan ya. Kita tuin dari belakang. Jadi teman-teman, si Fahri ini teman-teman, dia dulu punya sepeda 2019. Tempat dia tinggal tuh rumahnya di situ teman-teman kebakar. Jadi sepedanya ikut kebakar. Jadi kita beliin sepeda baru lagi buat si adeknya teman-teman. Kasihan juga teman-teman. Biar dia bisa kemana-mana pakai sepeda kan. Mantap gak? Ah, lihat jalan. Senang banget ya guys. Yeah, lompat mau lompat ya guys. Hati-hati. Re, sebutkan 5 nama ikan biar dapat sepeda lagi. Buat mana Ri? Yuk. Dorong ya. Iya. Ini teman-teman, kita udah mau nyampe rumahnya Fahri. Oke guys, jadi kita udah di rumah Fahri. Ini kita mau menyimpan sepedanya dulu. Kita mau pergi lagi teman-teman. Yuk kita antar dulu sepedanya yuk. Yuk. Ini bu. Gimana? Tadi dia bawa dari itu pasar ya. Ini nggak dicopotin Re? Yuk kita copotin yuk. Capek dia. Sepeda baru, kamu mau naik nggak? Sini. Orang dia senangnya minta ampun dari kecil belum ngasain beli sepeda baru. Baru kali ini kata dia dibeliin sama Om Ego, kata sepeda baru katanya. Alhamdulillah. Yuk kita copotin dulu. Pus keringatan ya. Iya. Nanti nyari, Bu? Nyari ya. Belajarnya harus lebih rajin lagi ya.
Ntar kita kasih hadiah lagi ntar. Bapak kemana, Bu? Nyari cacing. Oh, nyari cacing? Iya. Dia milih sendiri mau warna ini katanya. Bilangnya mau warna biru. Sepeda kamu yang dulu tuh model ini juga, Re? Itu kecilan. Oh, kecil. Itu kebakaran habis gitu? Habis. Waduh. Makanya ini bangun bangunan baru. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Yang penting kamu belajarnya sama rajin ya. Tadi pulang les jam 10.30, ngapain nungguin Om? Nungguin WhatsApp tadi dari Om tadi. Kemarin Om enggak bisa karena ada mau ngurus masalah kuliah. Mau lulus ya, Om? Iya, bentar lagi. Insyaallah, doain ya. Biar cepat. Iya. Yeah. Oh, kalau ditanya sama kakaknya, aku senang banget nggak bisa tidur, nggak mau punya sepeda baru. Sampai begadang. Begadang dia ya? Iya. Kapan sih katanya malam, terlalu kapan sih siang, apa sih? Nggak bisa tidur nih katanya. Udah nggak tahan lagi ya? Alhamdulillah, katanya doa pahit, penjabat dari kecil belum punya sepeda baru, Mak. Itu yang sepeda yang kemarin? Kan itu kakaknya bawa dari lapak, dibetulin sama bapaknya. Oh gitu. Iya, pasti kalau buat sekolah kan dipakai. Oh, dia pakai sekolah dulu? Iya, begitu kebakaran ya habis itu dan udah dia nangis. Memang kebakaran ditangisin seragam sekolah sama sepedanya doang. Habis seragam sekolahnya sama sepedanya. Orang pakaian yang punya kemari taruh di depan itu ya kebakaran ya habis sekolah. Ya? Kebakaran. Dulu pas kebakaran tidurnya kemana, Bu? Tidur di bedeng ini. Oh, di sebelah ini kebakar, jadi kita pada kumpul di situ. Sementara ini belum didirikan. Jadi bikin lagi ini, Bu. Iya, bikin lagi. Nih guys. Sepeda baru, cuy. Oke guys, jadi gimana, Ari? Senang enggak? Senang. Senang. Jadi pas bawa dari pas pulang dari dia girang banget, teman-teman. Ngebalap dia bawa sepeda ini. Nanti dijaga ya sepedanya. Nanti kamu belajarnya lebih rajin lagi, oke? Okay? Kalau Om nyoba rusak nggak? Apa? Terusak lagi. Rusak terus. Nah, guys, kita mau ke sini. Kamu ikut Om lagi mau nggak? Kita mau makan-makan dulu, oke? Okay? Kita pergi dulu, ntar Om antar lagi kamu ke sini. Oke, siap? Oke guys, kita mau ajak Fahri makan sesuatu yang belum dia makan. Kita suruh dia simpan dulu bedanya. Pamit dulu sama ibunya. Yuk. Masker kamu? Bu, Ego ngajak Fahri lagi ya? Iya. Ntar Ego anterin. Senang gak hatinya, Ri? Senang. Kenceng-kenceng. Gitu aja. Orang kalau kita ajak mulung gak di tempat mulung senang banget. Kenapa Ri Pai mau sepeda? Mau punya sepeda, Mak. Apa doa Pai dikabulin sama Allah lewat Om Ego Pai kan belum pernah beli sepeda baru. Baru sekarang beli sepeda baru. Akhirnya dikabulin ya? Iya. Yaudah, terima kasih banyak ya, Dea, sama Om Ego. Iya. Yeah. Bilang terima kasih sama teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, mantap. Ya udah, salim dulu sama ibunya.
Ya, hati-hati ya. Terima kasih banyak. Oke. Yuk. Yuk kita jalan lagi. So hard to stay above the surface.